Halo, selamat datang teman-teman. Mari kita mengecek oli. Cara mengecek oli ya teman-teman. Oli itu penting teman-teman. Kalau bisa itu 1 bulan sekali ya. Kalau bisa maksimal ya 2 bulan sekali. Kita harus sering mengecek oli teman-teman. Kita ini tidak boleh sampai terlupakan teman-teman. Gara-gara 50.000 menjadi kita tombok ya teman-teman. Tombok 3 juta teman-teman. Kita tidak boleh melupakan oli itu teman-teman. Mari coba kita buka ya teman-teman. Berapa oli kita? Tidaklah teman-teman, bentar teman-teman. Teman-teman, kita coba dulu teman-teman. Apakah masih ada? Abaikan ya teman-teman ini. Ini lama tidak dipakai teman-teman soalnya. Dan lupa nyucinya. Apakah masih ada teman-teman? Kayaknya ini masih ada teman-teman ini. Kita cek dulu. Kita cek lahan teman-teman. Masih ada. Wow, masih ada teman-teman. Masih cukup. Ternyata teman-teman. Oke. Kita tidak boleh melupakan ini teman-teman. Kita harus rutin kalau bisa 1 bulan atau maksimal lah 2 bulan, jangan sampai lupa. Kalau lupa, waduh, kita ngolter lagi teman-teman, hancur mesin kita, butuh biaya banyak sekali. Jangan sampai lupa, ini demi sepeda kalian. Kita tidak boleh lupa kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.
dengan alat seadanya teman-teman. Tang ini bisa, tapi kita harus hati-hati ya teman-teman, karena kan ini tang potong teman-teman, harus berhati-hati. Sama ini kain lap untuk membersihkan dalamnya oli teman-teman. Oke.